Seperti biasa, hari Sabtu ini saya akan bertolak dari rumah menuju ke tempat kerja pada jam 6.40 atau 6.50 setelah anak saya diambil oleh band sekolah. Jadi alhamdulillah mereka tidak perlu lagi saya hantar ke sana. Ada sudah band sekolah mengagar mereka dan mengantar balik ke rumah. Baik, perjalanan menuju ke tempat kerja saya iaitu Sekolah Rendah Junjungan mengambil masa selama 10 minit sahaja. Ianya akan merentasi Kampung Lumapas, merentasi Kampung Junjungan dan juga melimpasi traffic light menuju ke Kampung Sinarubai, Bengkurung dan terus ke bandar. Setelah itu akan masuk ke Jalan Kecil Sekolah Rendah Junjungan di mana ada masjid di sana menuju ke tempat saya bekerja. Dah lagi lama para prefek akan menaikkan bendera. Tempat parking saya, kalau awal datang parkinglah sini, kalau akhir datang dampit parking. Okey, sekarang saya sudah sampai di sekolah. Baru keluar dari garage, dari parking dan menuju ke tempat loceng berbunyi. Ke tempat penurunan anak-anak sekolah di mana guru-guru pun harus di sini juga. Mesti bersukat panas dulu. Sukat panas ini pun ada jadualnya. Thank you. Pada jam 7.30, murid-murid semua akan masuk ke kelab masing-masing. Pada hari Sabtu ini memang ada kelab akli sahaja setelah COVID melanda. Jadi ini adalah bilik lukisan saya yang telah dihiasi dengan kerap tangan murid, lukisan-lukisan murid. Ianya dihias indah untuk menepati cita rasa bilik lukisan. Dan saya sebagai guru lukisan mengajar murid-murid rendah atas sahaja tahun 4, 5 dan 6. Dan setelah ini akan ada kelab CCA. Okey, hari ini kita akan membuat bunga. Bunga. Okey, bunga. Jadi, kamu sudah terdapat seperti seorang kan? Okay, di sini, kamu tangan-tangan yang macam mana ya? Okey. Yeah.